く《こっちが未熟なわけないじゃん》 《この国の恩恵を受けるすべて Hi. Geng balik lagi di channel ITV, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Seperti biasa, karena bulan ini awal musim anime baru Jadi kali ini Mimin bakal bawain alur cerita anime terbaru Yang pastinya sangat recommended buat kalian Selamat datang di dunia anime Hametsu no Okoku Di mana anime ini menceritakan keadaan di mana selama berabad-abad umat manusia berkembang pesat berkat kekuatan sihir sebuah anugerah dari para penyihir untuk membantu kehidupan. Namun, zaman telah berubah; ekspansi teknologi gear telah menjadikan sihir dan penyihir sebagai sesuatu yang usang. Dengan tujuan membebaskan umat manusia dari pengaruh negatif sihir, Kekaisaran Redia mulai berburuan tanpa ampun untuk membasmi semua penyihir. Di sini, sang MC yang masih seorang anak kecil ketika berburuan itu dimulai dan dia adalah murid dari seorang penyihir yang sangat ia cintai. Namun siapa sangka, gurunya meninggal di tangan kekaisaran. Sang MC pun bersumpah akan balas dendam dengan kekuatan sihir yang dia miliki. Daripada kita semakin penasaran dengan alur cerita animenya, kita langsung saja ke alur cerita animenya. Scene berawal dari sebelum zaman kuno, di mana dewa menciptakan manusia dan menciptakan penyihir di sini, Dewa membagi kuotanya kepada penyihir dan membuat pesan, di mana penyihir harus mengetikannya mengarahkan manusia yang tidak mempunyai kekuatan. Para penyihir menaati pesan dari Dewa, di mana mereka bersumpah akan bersahabat dan berdedikasi untuk hidup bersama manusia dengan damai. Namun, semua itu berubah, di mana sekarang manusia tidak perlu penyihir dan malah membantai para penyihir. Selain itu, Kekaisaran Global Redia juga mengadakan acara peringatan perburuan penyihir, di mana mereka mengeksekusi para penyihir. Sin pun berpindah di daerah Solsabia, Kerajaan Redia. Di mana di sini ada MC kita yang bernama Adonis, yang merupakan seorang murid dari penyihir yang bernama Chloe. Di sini mereka sedang memastikan posisi mereka. Adonis meminta kepada Chloe agar dia menggunakan sihirnya agar udara di sana agak sejuk. Namun di sini Chloe bilang kalau sihirnya bukan sesuatu yang murahan untuk melakukan hal seperti itu. Chloe pun kembali melihat petanya untuk menentukan posisi mereka sekarang. Namun dengan mudah Adonis menemukan posisi mereka dengan menggunakan alatnya. Melihat hal itu Chloe pun langsung marah dan melarang Adonis untuk menggunakan alat aneh seperti itu karena mereka bisa dilacak. Namun di sini Adonis bilang kalau alat itu bukanlah alat yang aneh. Dan alat itu adalah smartphone. Di mana dia membuatnya sendiri dan tidak mungkin bisa terlacak. Di mana sinyal yang dipakai telah diberi ekskripsi foton multidimensi dengan sihir summon tertulis. Dan meski pakai teknologi triangulasi militer, posisinya tetap tidak bisa terlacak. Adonis pun langsung mengejek gurunya karena dia masih memakai peta dan berniat untuk membuatkan sebuah ponsel untuk Chloe. Namun di sini Chloe langsung memukul Adonis karena dia sangat sombong. Yang kemudian Adonis pun bertanya kenapa mereka harus melakukan diri seperti itu. Di sini Clay pun menjawab karena dia adalah seorang penyihir. Kesan manusia terhadap penyihir telah berubah dan sekarang mau bertahan hidup juga sangat sulit. Terkadang harus menyembunyikan nama untuk hidup di antara kalangan manusia. Jika tidak, maka mereka harus mengasingkan diri. Dan jika dibandingkan dengan penyihir, mereka sudah lebih mirip dengan ninja. Yang kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya di mana sebelum melewati perbatasan negara Dilarang untuk membahas hal yang tidak berguna, di mana demi memperoleh kembali kehidupan mereka yang aman dan bahagia, mereka harus menemukan negara yang lebih bisa menerima penyihir. Selain itu, agar Adonis juga bisa bersekolah di sini, Klepon menggoda Adonis dengan bilang kalau siapa tahu Adonis bisa bertemu dengan orang yang dia suka. Namun, Adonis malah pirang peraturan yang sebelumnya, di mana dilarang membahas hal yang tidak berguna. Selain itu, Adonis bilang kalau dia tidak perlu ke sekolah dan dia hanya ingin menjadi murid Chloe saja. Chloe pun langsung menggoda Adonis dan bilang kalau dia hanya menyukai wanita yang lebih tua. Adonis pun marah melihat hal itu. Di sini, Adonis pun berpikir, kenapa Chloe bisa bersikap seolah-olah tidak ada masalah. Di sini, Adonis sangat membenci negaranya, yaitu Kekaisaran Redia. Di sini Adonis pun mencoba bertanya bukankah mereka hanya perlu menghabisi mereka dengan sihir. Namun Chloe tidak mendengarkan hal itu. Di sini Adonis pun merasa kalau ada sesuatu yang mendekat. Ternyata itu adalah regu ke-8 Deta Semen Barat di mana mereka menemukan penyihir yang sedang melarikan diri dan mencoba melapor ke markas. Karena mereka akan memulai aksi penyergapannya. Adonis yang melihat itu langsung bersiap untuk melawan mereka. Namun di sini Chloe melarangnya karena menganggap si Radonis masih belum matang. Chloe pun langsung maju dan langsung menggunakan sihir pembekuan, di mana dia menggunakan sihir tongkat perak. Sin pun berpindah ke Kaisaran Redia di si bawahan langsung minta maaf kepada sang kaisar karena mereka gagal melakukan tugasnya. Di sini bawahan tersebut bilang kalau penyihir Chloe adalah penyihir tingkat atas yang menguasai sihir pembekuan. Jika hanya mengandalkan regu kecil yang berjaga di perbatasan negara, mereka tidak akan bisa melawannya. Sang Kaisar pun meminta kepada bawahannya untuk segera menangkap Chloe dan tidak akan membiarkannya bisa kabur begitu saja. Di sisi lain, Chloe berhasil mengalahkan semua lawannya. Namun di sini Adonis merasa kesal karena dia tidak membiarkannya bertarung. Di sini Adonis juga bisa menggunakan sihir dan kenapa Chloe tidak membiarkannya untuk ikut bertarung? Di sini Chloe pun bilang kalau kekuatan sihirnya masih belum memenuhi standar. Di sini Adonis pun langsung menggunakan sihirnya dan menganggap sebagai murid Chloe mana mungkin dirinya tidak memenuhi standar? Adonis pun bertanya apa karena dirinya dan lawannya adalah sama manusia, dan tugas penyihir adalah untuk melindungi mereka. Di sini Clay sangat baik hati, jadi tidak ingin membiarkan Adonis untuk membunuh sama. Meskipun ditindas manusia terus-menerus, dia menahan perasaannya agar Adonis tidak bertarung dengan manusia, dan tetap tidak membiarkan Adonis untuk ikut bertarung sama sekali. Hal itu membuat Adonis tidak tahan dengan dirinya yang tidak bisa melindungi Chloe. Yang kemudian Chloe pun mencoba untuk menenangkan Adonis dengan memeluknya. Namun siapa sangka, alat dari prajurit kekaisaran Redia berhasil mengambil informasi lokasi. Dan sinkronasi lokasi mereka pun juga selesai. Yang kemudian muncul sebuah sihir yang menyelimuti Chloe dan Adonis. Di sini Clay bilang kalau itu adalah teknik teleportasi fisik jarak jauh yang tidak mungkin dapat dicapai, bahkan dengan kekuatan kaum penyihir. Yang kemudian di sini diperlihatkan sebuah alat yang melakukan teknik teleportasi tersebut. Sin pun berpindah ke Kaisaran Redia di mana hari itu Sang Kaisar tidak berbicara sebagai raja, melainkan sebagai umat manusia kepada semuanya saat dia akan berpidato. Di mana sebelum zaman kuno mereka dilindungi oleh sihir untuk menghindari penyerna alam dan penyakit, mereka meminta bantuan pada penyihir. Namun mereka juga mulai takut kepada para penyihir. Hal itu membuat mereka merasa tidak adil karena juga takut kepada kekuatan sihir para penyihir yang melebihi pengetahuan manusia. Apakah mereka adalah orang-orang lemah yang bisa tunduk kepada penyihir? Namun sekarang manusia bisa hidup di dunia dengan penuh martabat, di mana pesawat luar angkasa yang terbang di langit, kota baja yang tidak tergoyahkan bahkan oleh serangan badai, kereta api otomatis yang melakukan perjalanan antar kota dan terus membuka perbatasan baru. Lalu dengan adanya ponsel pintar di antara umat manusia Semua itu memiliki lambang kristalisasi kebijaksanaan Dan itu adalah revolusi industri super yang dikembangkan di negara mereka Menyebabkan perkembangan teknologi baru secara eksplosif Sang Kesar pun bilang kalau manusia bukanlah orang-orang yang lemah Meski tanpa hal gaib seperti sihir Mereka juga bisa mengubah alam dengan kekuatan mereka sendiri serta menguasainya dan sang kaisar pun bilang, sekarang adalah waktunya untuk musnahkan penyihir dan kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa umat manusia adalah penguasa bumi. Pidato dari sang kaisar tentu saja membuat semua orang menjadi bersemangat untuk memburu para penyihir. Dan siapa sangka Adonis dan Chloe yang terserap oleh teknik teleportasi berpindah ke tempat itu. <tuh> Sang kaisar yang melihat kedatangan Chloe pun sangat senang bertemu dengan Chloe. Di sini Chloe pun bilang kepada Adonis kalau orang itu adalah kaisar Gute. Adonis pun meminta Chloe untuk cepat kabur dan berniat untuk mengulur waktu. Namun, para prajurit kaisaran langsung menghentikan Adonis. Di sini Gute pun bertanyakan Adonis apakah dia adalah manusia yang dibesarkan oleh penyihir. Dan sepertinya dunia telah mengalami kemunduran. Kau. Kau. Chloe pun bilang kepada Gute jika dia masih menghargai kehidupan rakyatnya Chloe ingin Gute melepaskan muridnya Chloe pun langsung mengeluarkan sihirnya di mana mengeluarkan sihir es nol mutlak di sini Chloe juga bilang kalau mereka semua sama seperti Adonis yang merupakan manusia dan dia tidak ingin bertarung dengan mereka jika semuanya musnah anak itu akan kehilangan tempat untuk pulang. Namun siapa sangka ketika Chloe akan mengeluarkan sihirnya, sihirnya malah tidak berfungsi. Hal itu tentu saja membuat Chloe menjadi terkejut. <tuh> Dan ternyata hal itu dikarenakan adanya perangkat inhibitor foton sihir STAM2 yang merupakan alat penetralan sihir. Yang kemudian Kaisar Gute pun langsung mendekati Chloe. Dan dia pun langsung merobek baju Chloe dan menganggap Chloe hanya seorang wanita biasa. Umat manusia yang melihat hal itu pun langsung foto Chloe dan marah karena Chloe menutupi tubuhnya. Melihat hal itu tentu saja Adonis langsung marah dan berniat untuk membunuh mereka semua Akan tetapi Adonis yang masih kecil pun bisa dendikan oleh para prajurit Kaisar Gute pun merasa kalau Adonis adalah bocil yang menyebalkan dan menyuruh para prajurit untuk membunuh Adonis Mendengar hal itu Chloe pun langsung bersujud di hadapan Kaisar Gute dan bilang kalau itu adalah kesalahannya Tidak ada hubungannya dengan Adonis Klepon pun di sini membenarkan semua perkataan Kaisar Gute di mana penyihir memang seharusnya dimusnahkan. Namun di sini Adonis berbeda karena dia adalah umat manusia sama seperti mereka. Dia diculik olehnya dan dibesarkan sebagai budak. Di sini Klepon pun mohon kepada Gute untuk menunjukkan kemurahannya sebagai raja dari suatu negara dan maafkannya. Dan minta agar Adonis dibiarkan untuk tetap hidup. Mendengar perkataan Chloe tentu saja membuat Adonis menjadi bersedih. Dan di sini, dia berniat untuk membunuh mereka semua. Yang kemudian, Kesar Gute pun langsung mengeluarkan senjatanya dan menodongkan senjata itu ke kepala Chloe. Yang kemudian, Chloe pun berterima kasih kepada Adonis yang membuat Adonis teringat akan masa lalunya ketika Chloe mengajak dirinya untuk tinggal bersama. Dan ketika Chloe akan mengucap kata terakhirnya di sini, Kaisar Gutel langsung menembak kepala Chloe. Dan dilanjut, tembakan beruntun yang dilakukan oleh seluruh prajurit yang ada di sana. Adonis yang melihat kejadian itu semakin teringat akan masa lalunya bersama dengan Chloe, di mana dia dirawat oleh Chloe dengan sangat baik. Yang kemudian salah satu prajurit pun memenggal kepala Chloe. Dan di sini, Kaisar Gutel pun langsung mengambil kepalanya dan menunjukkannya kepada rakyatnya. Scene <SILENCia> Sin pun dilanjutkan ke 10 tahun kemudian. Di sini ditujukan Kekaisaran Redia Nyunekmer dan wilayah kendali ketujuh kem tawanan Mayhem. Di sini terperlihatkan ada dua tawanan yang merebutkan sebuah roti. Namun kemudian perkelahian itu dihentikan oleh seorang gadis kawanan yang bernama Toroka, di mana dia akan memberikan roti itu kepada salah satu dari orang yang bertengkar tadi. Dan kemudian anak yang merupakan teman dari Toroka menanyakan apakah Doroka baik-baik saja. Karena di sini Toroka telah memberikan roti yang baru saja dibagikan kepada orang lain. Namun di sini Toroka bilang kalau dirinya baik-baik saja karena dia masih bertenaga. Yang kemudian Anda pun curhat kalau dirinya tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Semaju apapun teknologi karena revolusi industri super, umat manusia tetap saling bisa bertarung. Perang tetap tidak bisa berakhir, padahal mereka bilang asalkan basmi penyihir, umat manusia akan bahagia. Akan tetapi semuanya masih begitu-begitu saja. Hal itu membuat Anna bertanyakan hal apa yang sebenarnya terjadi. Yang kemudian Doroka pun menghibur Anna dengan boneka tangannya. Di mana dia bercerita kalau mereka menjadi tawanan karena mereka kalah terhadap kekaisaran dan ditangkap menjadi tawanan di sana. Namun di sini Tuan Ksatria bilang kalau Doroka akan menjadi wakilnya dan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kemudian penjaga tahanan meminta nomor 218 untuk keluar karena dia akan dibawa keluar dari sel. Namun di sini ada rumor barang siapa yang dipanggil tidak akan pernah kembali. Dan hal itu sudah orang yang keempat. Yang ternyata nomor 218 itu adalah Ana. Hal itu tentu saja membuat Ana menjadi ketakutan. Doroka yang hal itu pun langsung mengaku kalau dia adalah nomor 218 dan langsung ikut dengan penjaga tersebut. Di sini Ana menangisi kepergian Doroka karena dia mau mengadikan dirinya. Yang akhirnya Doroka pun bertemu dengan palpol yang merupakan sipir di sana. Di sini dia memuji tampang Doroka yang bagus dan umurnya yang masih muda. Palpol pun menyuruh Doroka untuk melepaskan pakaiannya. Hal itu tentu saja membuat Doroka terkaget. Palpal pun berdalih kalau tubuhnya harus diperiksa terlebih dahulu. Yang kemudian Parpol pun bilang mengurus tempat itu sangat menghabiskan uang. Yang membuat para tawanan harus melayani rakyat mereka dengan baik. Hal itu tentu saja membuat Doroka menjadi terkaget. Terlebih lagi dia melihat sosok para tawanan perempuan yang sudah menjadi bahan di sana. Hal itu Tentu saja membuat Doroka merasa kalau itu sangat keterlaluan. Yang kemudian Palpol mengajak Doroka untuk selfie dan di sini menurut Palpol ekspresi Doroka sangat menggoda. Tunnel itu membuat Doroka bisa dijual dengan harga yang mahal. Palpol pun langsung mengirim foto tadi ke kantor pusat. Sonya <tuh> yang dalam kesempatan itu, Doroka langsung menggigit jari Palpol yang membuat Palpol menjadi kesakitan. Dan dia juga berhasil mengambil ponsel milik Palpol. Sambil kabur, Doroka pun berniat untuk membebaskan semua tawanan di penjara tersebut. Dia pun mencoba membuka kuncinya menggunakan suara, namun autentikasi suara gagal di mana diperlukan geometri suara petugas di situ. Kuroka pun mencoba berbagai suara sampai suara kawainya. Dan ketika dia mencoba meniru suara palpol, siapa sangka input itu berhasil dan berhasil membuka semua gerbang penjara di situ. -tou. Kyo -tou. Kyo -tou. Kyo -tou. Kyo -tou. Semua tawanan pun langsung lari keluar dari penjara. Hal itu tentu saja membuat seluruh petugas yang ada di sana menjadi kebingungan. Di sisi lain, Doroka malah lari ke suatu tempat dan dia pun masuk ke sebuah ruangan. Di situ terlihat ada sebuah tabung eksperimen. Namun tak disangka di sini Doroka tertangkap. Dan di sisi lain, kapsul yang ada di ruangan tersebut terbuka. Di mana di dalamnya terdapat seorang pria yang dikekang. Dan di sini terlihat kalau orang itu mempunyai dendam yang amat ramah dalam. Sen <silence> pun dilanjutkan dengan Doroka dan para penjaga tahanannya masih tertegun melihat Adonis yang perlahan melepaskan diri dari rantai tenal teknologi tinggi yang mengekangnya. Adonis langsung bunuh satu persatu penjaga tahanan tanpa ampun. Doroka juga hampir menjadi saran tembak, namun bukan ditembakkan ke arah Doroka. Adonis menembak ke arah Borgola rantai di tangan Doroka. Adonis pergi dan memulai amukannya di kota untuk membalaskan dendamnya pada Raja Kute atas kematian Chloe. Sedangkan di kota tengah ramai oleh pengumuman bahwa kamp pengungsian telah mengalami kebobolan. Semua pintu sel dan partisi koridor di blok 1 hingga 6 telah terbuka dan seluruh tahanan mencoba untuk kabur. Kejadian itu membuat Biro Keamanan Nasional atau BKN juga turut waspada. Yamato sebagai Direktur BKN memberi perintah pada salah satu eksekutif kekaisaran dari operator agensi keamanan ibu kota, Ekhot, untuk pergi ke lokasi dan mengamankan situasi. Yuki tidak senang dengan sikap Ekhot yang dirasa tidak hormat pada Yamato. Meski begitu, Yuki tidak bisa melakukan apapun karena Ekot sendiri merupakan salah satu eksekutif kekaisaran. Di kamp pengasingan, kekacauan pada ruang utama penyimpanan barang sitaan Papol merasa frustasi karena barang yang paling dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemiliknya malah hilang. Teribada barang sitaan yang berharga lainnya. Ruang penyimpanan itu bisa terbuka karena Doroka meniru suara palpol untuk mengelabui sistem autentikasi suara di ponsel palpol. Doroka tidak berniat membuka ruang penyimpanan namun hanya berniat buka ruang sel tahanan saja. Akan tetapi, sistem secara langsung buka semua pintu yang ada. Kejadian itu sungguh membingungkan bagi Palpol karena meskipun sistem autentikasi suara itu sifatnya otomatis, namun harusnya otoritas Palpol masih tidak mendapat izin untuk membuka sel itu. Barang yang hilang adalah pena milik Adonis. Pena itu sudah ada di tangan Adonis yang sedang duduk santai di tepi gedung tinggi. Hal pertama yang Adonis lakukan adalah mencoba. Ia menggunakan sihir pemanggilan tertulis gen untuk munculkan peluru raksasa yang dibuat untuk menghantam sebuah gedung pencakar langit hingga hancur sebagian Adonis mulai menata tekadnya untuk membunuh seluruh rakyat kekaisaran Di dalam sel, Timanar tersisa tahanan tahan yang belum sempat keluar Ehot menghabisi para tahanan satu persatu Sembari melakukan laporan bahwa Adonis tidak ditemukan ia mendengar gedung di kota terhantam oleh peluru besar Maka dari itu, ia bergegas untuk memeriksanya Setelah ia bersihkan kacauan di sana Bahkan Palpol dan anak buahnya tidak luput dari kekerasan ekot oh. Teroka yang pergi dan ketika sampai di depan gedung yang hancur Ia merasa bersalah Adonis berbaur dalam kerumunan di kota di sini Adonis paham bahwa mungkin Chloe tidak akan menyukai tindakan yang akan Adonis lakukan. Sudah 10 tahun berlalu sejak kematian Chloe, namun Adonis tidak juga lupa bagian tatapan dan suara Chloe yang selalu ada dalam kepalanya. Bahkan kata-kata terakhir yang Chloe ucapkan berupa pengakuan cintanya pada Adonis belum selesai terucap namun Kute menembaknya terlebih dahulu. Adonis baru bisa menjawab kata-kata itu sekarang di mana Adonis juga mencintai Chloe. Dengan penanya, Adonis menciptakan raksasa yang mengamuk dan menghancurkan gedung-gedung di Luden. Banyak penduduk melaporkan kemunculan raksasa pada pihak kepolisian Luden. Namun polisi saat itu menganggap laporan yang ada hanya panggilan iseng yang dilakukan penduduk saat tengah kecanduan narkotika. Barulah mereka sadar akan situasi saat keluar dari pos kepolisian dan melihat langsung rasa botan adonis tengah porak porandakan kota. Banyak korban berjatuhan, anak-anak terpisah dari orang tuanya, gedung hancur, bahkan masyarakat tertimpa runtuhan. Adonis dan raksasanya pergi menuju ke Kaisar Kute. Sembari Bapak habis jalan yang dilewatinya. PKN dibuat sibuk oleh kerusakan di mana-mana. Laporan terasa yang muncul memborak porandakan kota diartikan sebagai sebuah invasi dari negara lain yang masih belum diketahui. Bayi yang terjadi di kota belum sampai ke telinga Kaisar Gute. Berdasarkan keterangan Sang Ratu, Kaisar sedang dalam keadaan tidak sehat. Maka dengan itu... Yamato menggunakan otoritasnya dan menyatakan bahwa situasi telah berubah menjadi keadaan darurat. Prioritas ditetapkan untuk persiapkan garis pertahanan daripada mengevakuasi penduduk. Banduan udara dan darat dari semua pesawat tempur yang ada dikerahkan bahkan pasukan infanteri juga turun. Di sisi lain, Yamato bersama dengan Yuki melihat langsung penampakan raksasa yang sedang mendekati wilayah mereka. Yuki mendapat laporan bahwa anak laki-laki dan penanya menghilang dari kamp pengasingan, serta benda raksasa itu digerakkan dengan sihir. Mendengar laporan Yuki, Yamato bergegas untuk membuat keputusan. Ia minta untuk digunakannya lagi perangkat penekan foton sihir Alat itu memang ada, namun keberfungsiannya patut dipertanyakan karena sudah sejak 10 tahun yang lalu tidak digunakan. Tenangnya dibiarkan di ruang bawah tanah untuk masalah tersebut Yamato menyerahkannya pada Yuki. Tindakan para penduduk makin menjadi histeris dan korban terus berjatuhan, baik nyawa maupun material. Pasukan dengan tank tiba untuk melumpuhkan raksasa, namun seluruh tembakannya dibelokkan. tak satu pun mengenai sesaran sesuai dengan target tembakan tank mereka tidak bisa dikendalikan. Dan tentu saja, semua itu adalah ulah Adonis yang balas dengan satu serangan namun berhasil membungkam pasukan tank. Meski Adonis telah dikurung dan diisolasi selama 10 tahun lamanya, Selama dalam kurungan ia terus melakukan simulasi tanpa henti dan berdalam ilmunya Bukan hanya sihir, ia bahkan juga melakukan penelitian sains dalam pikirannya Simulasi terhadap lingkungan yang sangat cocok untuk menentukan cara yang paling tepat dalam upayanya untuk menghancurkan sebuah negara Adonis bukan penyihir Satu-satunya cara bagi non-penyihir seperti Adonis untuk menggunakan sihir adalah dengan sihir pemanggilan tertulis Cerita itu merupakan praktik yang dilakukan dengan memahami dan mensistemasi mekanisme sihir Lalu mengkonversinya menjadi ekspresi matematika menggunakan nama pena spesial Tentu itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Bahkan hampir mustahil Namun Adonis dapat melakukannya karena dulunya ia didampingi oleh guru yang hebat Buruknya, Adonis masih terjebak dalam peristiwa 10 tahun yang lalu Baginya jika membunuh Chloe adalah tujuan kekaisaran, maka semua orang yang tinggal dalam negara tersebut dan tinggal dengan menikmati keuntungannya disamaratakan bersalah oleh Adonis. Dengan sihir pemanggilan tertulisnya, Adonis menciptakan lonceng peluru dan menembakkan secara babi buta para masyarakat kekaisaran. Sama seperti saat para eksekutor merajam Chloe dengan peluru. Setelahnya, dengan air matanya yang berlinang, Adonis ingin merasa lebih lega dengan babat lebih banyak musuh Chloe. Dari jauh, Ehot telah mengamati raksa itu juga Adonis yang ada di telapak tangan raksasa. Ia melaporkan apa yang ia amati pada Yamato. Yamato yang, yang telah mendapatkan laporan dari Ehot kemudian bisa mengambil sikap. Dengan para bawahannya yang siap menerima perintah, Yamato menyatakan bahwa musuh mereka adalah sang tahanan jangka panjang. Orang itu adalah Adonis yang merupakan murid dari penyihir terhebat. Pernyataan diterima dan perintah didapatkan. Pasukan udara memulai penyerangan dan menghujani Adonis serta raksasanya dengan misil. Yang membuat Adonis terjatuh dari telapak tangan raksasanya serangan militer itu tidak mempertimbangkan keberadaan para warga sipil yang masih belum sempat mengevakuasikan diri. Seorang anak yang tengah bujuk mayat ibunya untuk bangun dan pergi mengevakuasi diri bersama tidak sadar akan adanya gedung yang hampir runtuh di atasnya. Saat ia sadar, tidak ada waktu untuk lari. Namun Doroka datang dan berhasil meraih anak itu tepat waktu dan menyelamatkannya. Lalu Doroka menitipkan anak itu pada orang lain namun orang lain itu sedikit keberatan. Turaka pun peringatkan mereka untuk lari menjauh sedangkan ia bergas menuju ke titik pusat masalah untuk menghentikan Adonis. Kau... Kau... Kau orang -orang... Adonis yang tadi jatuh kini masih berbaring di atas tanah. Ia menyadari bahwa tubuhnya saat ini tidak cukup kuat. Di selain Raja Gute sedang terbaring tempat tidur dan ratu menungguinya. Ia menyadari adanya keributan di luar, namun ratu menenangkannya dan meminta Gute beristirahat kembali. Sang ratu dan Kaisar begitu selalu mendukung dalam mendirikan negara yang maju hingga berkembang pesat dalam teknologi saat ini. Negara itu sedang ada di puncak kejayaan, namun kaisarnya perlahan tumbang karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Gute menganggap penyakit itu adalah kutukan dari dewa. Atas negara perbuatannya namun ia sama sekali tidak merasa menyesal akan perbuatannya Ia membangun peradaban Hebraimia dengan menyingkirkan negara-negara tetangga Ia juga memburu dan babat habis penyihir hanya untuk kemajuan kaumnya Menurutnya, selama penyihir masih ada Baik itu di dunia maupun manusia tidak akan pernah mengalami kemajuan Umat manusia harus menciptakan jalan dan takdirnya sendiri Era teknologi tidak butuh sihir yang hanya akan menghambat perkembangan teknologi. Dengan keyakinannya, Kute tidak menaruh penyesalan maupun rasa bersalah sedikitpun atas perbuatannya. Keadaan kota semakin porak-poranda. Adonis bahkan bunuh seluruh pasukan yang menyerangnya tanpa sisa. Salah satu penyerang masih berada di genggaman tangan Adonis. Ia berkata seharusnya dulu, tidak hanya Chloe, namun Adonis juga ikut eksekusi dan memang benar kata Adonis. Seharusnya mereka juga membunuh Adonis saat itu. Saat Adonis hendak membunuh pria di genggamannya, di situ Doroka datang dan menghentikannya. Doroka berkata bahwa Adonis telah banyak membunuh warga kekaisaran. Harusnya itu sudah cukup. Doroka tidak ingin melihat orang tidak bersalah dibunuh lagi. Perkataan Doroka yang menyebut warga kekaisaran tidak bersalah semakin menyurut amarah Adonis. Adonis yang tidak jadi membunuh pria dienggalmahnya dengan sihir malah semakin mencengkram leher pria itu hingga hancur dan mati. Adonis perlahan beralih mendekati Doroka, di mana pikiran Adonis tentang masyarakat Kekaisaran yang bersalah terlalu rumit. Harusnya ia hanya berpikir sederhana bahwa semua manusia bersalah dan merupakan musuhnya. Doroka lalu menyebut nama Chloe di depan Adonis, berkata bahwa Chloe Morgan pasti tidak mengharapkan Adonis berbuat keji. Adonis semakin murka dan mencengkram kerah baju tahanan Doroka. Adonis murka pada Doroka yang menyebut nama gurunya. Adonis pun pertanyakan identitas Doroka yang sesungguhnya. Mengapa ia menghambat Adonis? Apakah Doroka adalah umpan untuk menghambat sampai bantuan datang menyerang Adonis? Ia yakin para manusia telah membuat rencana licik untuk mengalahkannya, sama seperti saat kejadian 10 tahun yang lalu. Tidak mungkin Clay kalah jika saja manusia tidak curang. Doroka mengetahui identitas Adonis sebagai murid kesayangan dari penyihir terhebat di seluruh dunia, yaitu Chloe Morgan. Semua penyihir tahu akan hal itu, bahkan Doroka sendiri Merupakan seorang penyihir Mengetahui Doroka adalah seorang penyihir, Adonis melepaskan kerah Doroka Namun, se Doroka memperkenalkan dirinya lagi pada Adonis sebagai penyihir terang-terangan Adonis beralih mencengkram leher Doroka Adonis yakin bahwa seluruh penyihir telah musnah Namun nyatanya, sebagian salah satunya adalah Doroka selamat dari perburuan mereka penyihir yang selamat tidak satupun muncul untuk membantu dan menyelamatkan Chloe saat peristiwa 10 tahun yang lalu karena mereka sendiri merasa putus asa untuk melarikan diri. Troka minta maaf karena hal itu. Namun bagi Adonis, permintaan maafnya tidak berguna dan tidak dapat mengembalikan Chloe. Namun, di tengah cengraman tangan Adonis dan nafasnya yang sesak, Troka mengatakan bahwa Chloe bisa dihidupkan kembali. Adonis pun melempar Doroka. Dia sulit percaya dan mengira Doroka hanya main-main dengannya tentang menghidupkan kembali Chloe. Adonis mulai menggunakan sihirnya, dan Doroka mulai menjelaskan bahwa tujuannya menyelinap ke negara itu adalah untuk menyelamatkan Adonis. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Chloe karena mereka memerlukan ingatan Adonis tentang Chloe. Adonis menciptakan pedang, dan menodongkan pedangnya pada Doroka. Adonis ia berkata bahwa siapapun yang menentangnya akan dibunuh dan akan membunuh semua orang bukannya lari teroka pasrah dan mengatakan pada Adonis bahwa ia senang telah bertemu dengannya Adonis melihat perawakan Chloe sekilas pada doroka dan membuatnya goyah Adonis mulai menangis dan bertanya kembali pada Doroka apakah Chloe benar-benar bisa dihidupkan kembali. Doroka pun memastikan hal itu. Ia lalu mengulurkan tangannya pada Adonis dan berkata bahwa kini Adonis tidak sendirian lagi. Adonis hendak meraih uluran tangan Doroka, namun sebuah tembakan melesat dan mengenai Doroka hingga sebagian tubuhnya hilang. Adonis dan Doroka bahkan tidak punya waktu untuk terkejut. Di kejauhan, Ehot sedikit kesal karena tembakannya hanya mengenai Doroka tidak dengan Adonis. Sen pun flashback ke masa kecil Doroka. Pemukiman tempatnya tinggal tiba-tiba diserang oleh para manusia. Para penyihir masih tidak tahu mengapa para manusia yang selama ini mereka jaga Tiba-tiba menyerangkan membantai mereka Doroka kecil yang bingung Tiba-tiba didatangi oleh penyihir lain yang bernama Mia Mia juga sama tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Namun ia meminta Doroka untuk pergi menemui Nona Opelia Mereka tidak bisa menggunakan sihir Karena sebuah alat menangkal sihir yang dibawa dan diaktifkan oleh manusia Mia meminta Doroka untuk lekas pergi menuju tempat yang ditujukannya sebagai keberadaan Nona Opelia. Meski berat hati, Doroka pergi meninggalkan Mia dan tak lama kepergian Doroka Mia dikepung oleh para manusia. Kembali ke masa kini, terlihat Adonis yang sedang mengamuk. Separuh tubuh Doroka telah musnah karena ulah Ehot. Doroka telah berada di penghujung usianya. Namun Adonis masih belum mendapat cara bagaimana Chloe dapat dihidupkan kembali. Doroka mengucapkan beberapa patah kata terakhir sebelum tewas. Namun kata-kata itu tidak cukup menjadi petunjuk bagi Adonis untuk tahu bagaimana cara menghidupkan Chloe lagi. Para tentara infanteri kembali merajam tembakan hingga membuat Adonis menjauh dari jasad Doroka para tentara itu mengira mereka sudah berada di akhir pertarungan, tenakan meraih kemenangan. Begitu pula dengan Ehot yang melaporkan pada Yamato bahwa semua telah berakhir. Namun Adonis kembali bangkit dengan sihir melalui penanya. Semua serangan dan raja menembakkan senapan tentara infanteri dikembalikan pada pemiliknya dan banyak menyebabkan tewasnya para tentara. Kain. Ehot kemudian dengan senapannya membidik tepat ke arah Adonis. Namun peluru itu berhenti tepat di depan Adonis. Adonis membalikkan peluru Ehot dengan ukuran yang jauh lebih besar. Dan segera setelah dilepaskan peluru raksa itu melahap separuh tubuh bagian atas Ehot. Dan hanya menyisakan perut hingga kaki saja yang masih terduduk di atap gedung. Di sini Adonis pun melanjutkan balas dendamnya. Ia akan menghabisi seluruh manusia yang ada di banda tersebut dan tidak akan membiarkan satupun dari mereka hidup tenang setelah membunuh Chloe. Yamato semakin gusar melihat batean yang dilakukan oleh Adonis dan berharap Yuki bisa cepat melakukan tugasnya untuk mengaktifkan DAM. DM adalah alat yang digunakan untuk menyebut hasil sihir dan merupakan salah satu kunci berhasilnya pembantaian penyihir 10 tahun yang lalu. Di sini Yuki ingin segera dapat membantu kakaknya Yamato. Namun sebelum ia bisa mengaktifkan DAM, Yuki dijekat oleh Badan Sains Nasional yang dipimpin oleh direkturnya yang bernama Teta Samasta. Teta melarang Yuki untuk mengaktifkan DAM. Ia menggunakan ponsel Yuki dan menghubungi Yamato untuk menjelaskan alasan mengapa DAM tidak boleh diaktifkan. Pengaktifan DAM menghasilkan suatu partikel berbahaya yang belum diketahui. Paparan partikel tersebut menimbulkan sebuah penyakit bagi makhluk yang terpapar khususnya manusia berupa penyakit disfungsi sel manusia. Disfungsi sel manusia adalah penyakit yang diterita para prajurit yang kala itu ikut serta dalam operasi perburuan penyihir. Mereka memang belum bisa memastikan, namun kuat dugaan yang mengarah bahwa partikel yang dikeluarkan oleh DAM dapat mempengaruhi sel tubuh manusia. DAM dapat membunuh sel manusia dan hipotesis itu selama ini disembunyikan oleh Badan Sains Nasional kini tidak ada lagi penyihir yang bisa memulihkan kondisi alam seperti semula. Dunia telah dipenuhi oleh polusi udara. Dengan kondisi alam yang banyak berubah, pendidikan tubuh manusia makin rapuh. Sehingga apabila terpapar partikel D.A.M maka tubuhnya bisa hancur. Bahkan mereka juga menduga penyakit kaisar mereka juga disebabkan oleh partikel tersebut. Penyakit di sini, Yamato masih memperhatikan tampilan layar yang memperlihatkan anak buahnya bertarung melawan Adonis dan terbantai dengan kejam. Teta mengembalikan ponsel Yuki dan memberitahunya bahwa ia harus kembali. Namun, Yuki nekat menerobos dan mengaktifkan DAM. Teta memerintahkan yang lain untuk pergi sedangkan ia mengejar Yuki. Berkatnya, si Radonis lenyap dan penanya jatuh dari genggamannya. Teta berhasil menghentikan DAM untuk terus aktif dan mendapati tubuh Yuki penuh luka dan berlumur darah begitu pula dengan dirinya yang masih mencoba untuk bertahan. Teta berkata pada Yamato lewat telepon bahwa tidak terjadi apa-apa. Yamato mulai curiga jika Yuki nekat dan melukai dirinya. Namun di sini Teta menyadarkan Yamato untuk bertindak bijak saat itu, selagi Adonis tidak dapat menggunakan sihir. Teta yakin bahwa kekaisaran Redia adalah kekaisaran yang tak akan runtuh. Yamato pun langsung mengambil alih perintah untuk menghujam Adonis sekali lagi, selagi Adonis tidak dapat menggunakan sihirnya. Adonis lari hendak memungut penanya yang jatuh di saat para tentara infanteri bersiap menembak. Namun, salah satu prajurit maju mendekat ke Adonis. Prajurit itu diperingatkan oleh prajurit lain, namun tidak mendengar. Sebuah gedung runtuh, misalkan kumpulan prajurit dengan prajurit tunggal yang berhadapan dengan Adonis. Prajurit tunggal itu menyalahkan sebuah pisau termal untuk membunuh Adonis. Bukannya lari, mengetahui dirinya akan mati, Adonis merasa lega kini ia dapat segera menyusul Koe. Kepala dan tubuh Adonis dipisahkan oleh pisau termal tersebut, dan kumpulan prajurit lain tidak dapat melihat apa yang terjadi. Karena debu namun bayangan seorang prajurit perhan muncul, membawa kemenangan, dan sebuah kepala di salah satu tangannya, dan kepala itu adalah milik Adonis. Kemenangan ada di sisi para manusia. Para manusia bersorak, Yamato pun merasa lega. Segera, sebagai kepala BKN, Yamato memukan hasilnya bahwa kemenangan diraih oleh umat manusia. Kemenang. meski begitu mereka mengalami kerusakan yang sangat banyak Dan ribuan nyawa melayang hanya karena satu orang Para prajurit pun mengumumkan kelahiran dunia baru Dunia tanpa penyihir yang ditandai dengan tewasnya Adonis si murid penyihir Kaisar Kute menyampaikan Pitato kebanggaannya yang berisi syukur mereka telah mengalahkan Adonis Meski berdiri di hadapan para rakyatnya dengan bangga, Kaisar Gute ditopang oleh banyak selang infus. Bahkan untuk berdiri saja, kaki Kaisar sudah tak kuat menopang tubuhnya. Kebanggaannya akan berhadapan yang ia ciptakan buatnya mengakui kaisarannya sebagai dewa itu sendiri. Yang akhirnya keseharian Deredia kembali seperti biasa mengingatkan para siswa tetap belajar di mana salah satu siswa menanyakan mengapa Adonis yang merupakan seorang manusia membela penyihir mati-matian. Namun sang guru di sana tidak menjawab pertanyaan itu dengan benar. Salah satu siswi dirundung oleh siswa lain karena sikapnya saat bencana terjadi. Namun siswi itu tetap membela dirinya. Yang kemudian siswi itu pun pergi ke tempat yang menjadi tempat orang-orang bersimpati pada mereka yang menjadi korban dalam tragedi. Siswi yang tadi dirundung juga pergi ke sana. Ada seorang laki-laki seusianya yang tewas saat raksasa Adonis memporak porandakan Redia. Di mana mereka tengah jalan berdua kala itu. Namun si laki-laki tertimbun runtuhan dan meminta si gadis untuk menolongnya. Namun si gadis memilih untuk pergi menyelamatkan diri karena raksasa itu datang ke arahnya. Laki-laki yang tertimbun adalah sosok yang disukai oleh gadis itu. Namun setelah melihat sosok murid penyihir Adonis, maka gadis itu lebih menyukai Adonis secara visual. Bahkan ia memiliki banyak foto Adonis di ponselnya. Seseorang dari badan pemerintah tak sengaja mengegep si gadis itu yang tengah melihat foto Adonis dengan tatapan suka. Si gadis mulai panik namun pria itu melepaskannya. Meski dilepas, Pria itu menghubungi anak buahnya dan memerintahkan untuk menangkap Gadis tadi atas tuduhan pengkhianatan. Pria itu menyebut dirinya sebagai OS. Ia minta BKN untuk menindak Gadis tadi dengan perkiraan hukuman yang akan ditanggung si Gadis adalah eksekusi. Pria itu adalah wakil direktur Badan Intelijen Nasional yang bernama Ketua Oscar Gales.

Charmy memiliki posisi sebagai ketua penyelidik di Badan Intelijen Nasional. Karena beban kerja yang tidak seimbang, ia berkali-kali melakukan protes pada Badan Ketenagakerjaan. Ia tengah memeriksa dan menyelidiki jasad Adonis. Namun hasil yang diperoleh adalah jasad Adonis yang ada pada mereka adalah palsu. Dan di sisi lain, diperlihatkan kalau Adonis membuka matanya. No Sen <coughs> pun dilanjutkan ke Adonis yang berada di suatu tempat yang bukan tempat tinggal manusia Dia dikelilingi para wanita yang berusaha membantunya Namun transfer heteropase pada manusia sulit untuk dilakukan Bahkan untuk Adonis sekalipun Seorang wanita tua yang bernama Ophelia kemudian mendatangi mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyerah. Ia mengembalikan kesadaran Adonis dengan menstimulasi otaknya. Sekejap, Adonis melihat ingatan-ingatan masa lalunya bersama dengan Chloe. Adonis mengingat bagaimana ia bisa sampai di tempat yang baru itu Saat sihirnya tidak bisa berfungsi dan penanya jatuh darinya Sesosok wanita dari pasukan infanteri ada di hadapannya Namun keberadaan wanita itu tidak mengancamnya Melainkan membuat duplikat diri Adonis dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya Wanita itu bernama Ana Penyihir lain yang ikut menyusup ke negeri tersebut bersama dengan Doroka. Semua berjalan sesuai rencana mereka yaitu untuk menghidupkan kembali penyihir legendaris Chloe. Mereka akan keluar dari negeri itu segera. Di sini Anam minta Nyonya Opeli yang membawa Adonis. Dan seketika Adonis terbalut suatu layaknya perban membentuk bola dan membawanya terbang ke angkasa. Adonis terbangun di tempat baru itu dan terjatuh. Nyonya Ophelia mendekapnya dan berterima kasih pada Adonis yang telah bertarung demi para penyihir. Adonis menepis Nyonya Opelia dan bersikap waspada. Setelah melihat sekeliling, ia sadar bahwa ia telah berada di negara para penyihir. Adonis berkeliling menggunakan kursi roda dengan bantuan salah satu wanita yang mendorongnya. Pemandangan yang ia lihat adalah Kehidupan para penyihir di negeri itu yang damai dan sejahtera bahkan bahagia. Penyihir lain menyapanya dan berbicara tentang Chloe. Di negara itu tak satu pun penyihir yang tidak mengenal Chloe. Adonis dibawa ke hadapan Nyonya Ophelia. Setelah sampai ia ingin turun namun Ophelia menjaga karena jalan yang Adonis tempuh bukanlah jalan biasa dan ada di luar nalarnya. Tubuh Adonis telah menerima wadah yang baru. Adonis menanyakan, apa yang Opelia lakukan padanya? Di sini Opelia mengundangnya ke negara penyihir yang menjadi markas bagi semua penyihir. Bahkan Opelia juga mengenal Chloe. Chloe dikenal sebagai penyihir yang kuat, pintar, ceria dan baik hati lebih dari siapapun. Meski sihir Chloe adalah es, namun keberadaannya menghangatkan sekitarnya. Namun sayangnya, Chloe telah diusir. Ophelia yang mengusirnya karena Chloe memilih untuk mengajarkan sihir pada anak manusia. Dan itu adalah fakta yang tidak pernah Chloe ceritakan pada Adonis namun Adonis menyadarinya dengan sendirinya. Bagi penyihir Sir adalah jiwanya yang tak tergantikan. Itu menggambarkan persahabatan dan kebaktian yang dewa berikan pada penyihir untuk memimpin manusia. Sir bukanlah hal yang harus diajarkan pada manusia, namun di sini Chloe memiliki murid manusia. Semua penyihir tidak paham apa maksud dan tujuan Chloe. Mereka minta Chloe untuk meninggalkan dan mengabaikan anak manusia itu. Namun Chloe malam minta maaf dan pergi. Adonis tidak merespon Ophelia dengan baik. Ophelia lalu hendak mengembalikan pena milik Adonis yang merupakan karya buatan Chloe. Saat melihat penanya, Adonis bangkit dari kursi roda dan mendekat hendak meraih pena miliknya. Namun ia jatuh di tengah jalan. Pena itu dibuat dari bulu ponik yang dialiri sihir dengan hiasan yang mirip dengan tombak dan mata naga merah. Ophelia bahkan mengakui pena tersebut sebagai masterpiece. Master Piece. Ia mengembalikannya pada Adonis Chloe membuatnya khusus untuk Adonis setelah mendapatkan penanya lagi, Adonis ingin mengkonfirmasi bahwa Opelia benar-benar bisa menghidupkan Chloe lagi. Opelia menjawab bahwa penyihir tidak pernah berbohong. Jawabannya membuat Adonis lega dan saat menghadapkan kepalanya ke atas. Di sini dia melihat keberadaan bumi ada jauh darinya. Ia pun terkejut. Opelia lalu menjelaskan bahwa negeri kecil mereka berada jauh dari jangkauan umat manusia yaitu di luar angkasa, damai, dan terpencil. Itulah negeri penyihir yang baru yang bernama Lunamilia. Sok, <San> <noise> Papalia keluar bersama dengan Adonis yang beratribut layaknya astronot untuk perhatikan Bumi tempat manusia tinggal. Sains menunjukkan sifat asli manusia. Dewa menciptakan Bumi itu bulat, diperkirakan supaya manusia tidak dapat melihat luasnya alam semesta karena ketakutan mereka terhadap masa depan yang masih buram. Mobilia menunjukkan jajaran nisan tempat peristirahatan para penyihir yang tewas. Manusia selalu dikendalikan oleh perasaan. Bagi manusia, keberadaan penyihir akan merusak manusia. Mereka kembali ke dalam Luna Milia. Popelia menunjukkan satu-satunya pohon mito yang merupakan pohon yang memproduksi penyihir. Dari banyaknya pohon mito hanya tersisa satu di hadapan mereka yang bertahan lainnya telah musnah dibakar oleh manusia. Meski Adonis adalah murid dari penyihir, itu adalah pertama kali baginya melihat pohon mito. Meski kebersamanya dengan Chloe cukup lama, namun Chloe tidak suka menceritakan asal-usulnya. Penyihir adalah makhluk unisex yang tidak memiliki pasangan untuk kawin. Penyihir menerima nyawanya dari pohon mito. Yang kemudian Adonis melihat salah satu bola berisikan calon penyihir Dan ia mengira dan berpasangka mungkin itu adalah Chloe Namun ia salah Itu hanyalah penyihir yang menunggu untuk dilahirkan Untuk menghidupkan kembali Chloe Mereka membutuhkan kekuatan Adonis Yang utama yang dibutuhkan untuk menghidupkan Chloe adalah sihir Adonis dengan memberikan wujud fisik terhadap ingatan Adonis tentang Chloe, mereka bisa mengikat ingatan itu pada penyihir yang menunggu untuk dilahirkan. Ophelia beri Adonis waktu, dan saat ia siap, mereka akan langsung melakukannya. Sebetulnya, oh. Adonis berbaring sendiri di bawah pohon Mito Memandang calon penyihir Chloe Seorang penyihir lain mendatanginya. Ia tidak lain adalah Ana Rekan Doroka yang sangat menyayangkan kematian Doroka untuk menolong Adonis Adonis bangkit lalu mengatakan fakta yang diketahuinya dari Doroka para penyihir menolong Adonis demi suatu tujuan Alasan para penyihir menolong Adonis dengan pertaruhkan nyawa mereka adalah Demi menghidupkan kembali Chloe dan menggunakannya Alasannya adalah pena Adonis Anna bingung mendengar perkataan Adonis Adonis telah sadar rencana para penyihir yang berusaha menyelamatkannya Doroka memberitahu rencana para penyihir tepat sebelum Doroka mengembuskan nafas terakhirnya. Doroka mengatakan bahwa baik Adonis dan Chloe harus lari dari negeri para penyihir. Negeri Luna Milia adalah lingkungan ekstrim tempat penyihir tinggal tanpa alat pelindung. Para penyihir tidak perlu membangunnya begitu mewah karena itu adalah tempat bagi mereka untuk memenjarakan dan menahan manusia. manapun terkejut terkejut tahu tahu kalau penyihir akan menculik menculik manusia manusia dan anak, -anak menggunakan transfer transfer heteropase Para penyihir akan mengajarkan mereka sihir pemanggilan tertulis dan membuat mereka bertarung di garis depan. Hal itu karena penyihir berada di ambang batas populasinya. Penyihir perlu pasukan pengganti yang dapat memastikan kemenangannya. Kenapa Chloe harus hidup kembali? Karena hanya Chloe yang bisa membuat pena alat sihir Adonis. Adonis pun tertawa sinis saat mengingat kembali perkataan Ophelia tentang sihir yang merupakan jiwa penyihir. Adonis pergi namun dihentikan oleh Anna. Anna bertanya, apa yang akan dilakukan Adonis setelah mengetahui rencana asli para penyihir? Anna bersikeras Adonis harus menolong mereka karena ia tidak ingin pengorbanan Doroka yang tewas sia-sia. Adonis tetap pada rencana untuk menghidupkan kembali Chloe. Namun setelah Chloe bangkit, keputusan ada pada Chloe baik itu mengikuti keinginan para penyihir atau membuat para penyihir menjadi musuh Chloe dan Adonis. Ophelia dan beberapa penyihir menunggu di sekitar pohon mito untuk ritual menghidupkan kembali Chloe. Adonis dibawa ke Luna Milia adalah berkat keinginan para penyihir. Namun kini keinginan Adonis adalah satu-satunya yang akan menghidupkan kembali penyihir Chloe Dengan sihir pemanggilan tertulis Kenangan nostalgia yang digunakannya membuat kenang-kenangan bersama Chloe semasa hidupnya dulu Semerbak terserap masuk ke dalam bola di bawah mito yang mengandung calon penyihir Chloe Hajime masuk Salah satu kenangan indah mereka adalah saat mengamati rasi bintang. Berkat ajaran Chloe, Adonis bisa mengingat berbagai rasi bintang yang ada di langit malam. Bahkan nama Adonis juga diambil dari salah satu konstelasi rasi bintang. Kebersamaan mereka sangat akrab meski diselingi oleh pertengkaran-pertengkaran kecil. Adonis tidak akan mau menukar waktu yang ia habiskan bersama dengan Chloe dengan apapun. Mengingat kembali Chloe berikan hidup dalam mimpi oleh Adonis. Kenangan lainnya yang muncul adalah saat di rumah sementara mereka. Adonis selalu membereskan kelakuan Chloe yang seringkali berantakan. Dan saat itu, Chloe sedang mandi dalam waktu yang cukup lama. Tanpa sengaja, Adonis melihat banyak bekas luka dan lebam di tubuh Chloe. Chloe menegur dengan menggodanya. Dan tentu saja Adonis menolak mengakui bahwa ia sedang mengintip. Adonis kecil memutuskan untuk berjaga di luar dan menasihati Chloe sedikit. Ia mencoba memberi Chloe pengertian bahwa memang mereka sudah lama tidak mandi dengan nyaman. Namun pemburu mereka bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, ia meminta Chloe untuk jangan lama-lama saat mandi. Mendengarnya membuat air mata Chloe mengalir deras. Chloe berterima kasih pada Adonis yang mau hidup bersamanya. Jika tidak karena Adonis bersamanya, Chloe yakin ia tidak akan bisa hidup hingga saat itu. Adonis yang sadar suara tangis Chloe berbalik dan menyaksikan bagaimana rapuhnya Chloe. Adonis juga mencintai Chloe dan Chloe berterima kasih karenanya. Prosesi pemberian wujud pada penyihir Chloe telah selesai. Cahaya merah muda mengelilingi dan membungkus raga baru penyihir yang lahir kembali. Namun itu bukanlah Chloe. Yang muncul melainkan adalah Doroka.